Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingchi prequel dari Raja Gila Asura part 20 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Scene diperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang menaiki tangga dari bawah tanah. Dan setelah sampai di atas, gadis itu lalu memperhatikan seorang di sana yang sedang berpidato di depan orang-orang. Dewa, mereka selalu berdiri memimpin semua makhluk hidup. Pengetahuan, budaya, dan kekuatan kita lebih baik dari yang lain. Apa yang membuat kita berbeda? Dan apakah itu bawaan dari lahir? Hehe, tidak, itu adalah kebajikan. Kebajikan adalah landasan dari semua budaya dan pengetahuan. Jika kebajikan hilang, maka seorang dewa akan jatuh seperti burung, dan ia tidak ada bedanya dengan binatang buas. Dan ternyata yang berbicara itu adalah Raja Kebajikan Taisang Lao Jun, si Dewa Bulus. Ia pun melanjutkan pidatonya lagi. Kita adalah dewa, ras puncak dari semua makhluk hidup. Maka dewa punya standar kebajikan yang paling tinggi. Setiap hari aku selalu mengingatkan kepada kalian, karena aku selalu berharap kepada kalian semua memahami hal ini dan selalu untuk mengingatnya. Saat ini ada beberapa masalah di surga. Sebenarnya inti dari masalah itu karena literasi kebajikan yang kurang memadai. Di masa depan, aku berharap lebih banyak dewa yang datang untuk mendengarkanku berkhotbah, termasuk suku biru. Beberapa dewa pun lalu menanggapi, "Hei, suku biru sangat menyukai kekerasan dan berbahaya. Bagaimana mereka bisa mendengarkan Lao Jun?" Raja Kebajikan pun lalu menyahut, "Oh, kamu tak boleh membeda-bedakan seperti itu. Berapa banyak aneka ragam suku yang berada di surga. Suku biru juga dewa. Mereka juga harus kita hormati." Salah seorang dewa pun lalu berkomentar lagi, "Tapi mereka berbahaya dan suka menyakiti dewa lain. Kekuatan mereka juga mengerikan. Bulan lalu mereka juga ada kasus." Taizun pun lanjut berkata, beberapa hari terakhir aku juga memperhatikan banyaknya konflik di istana. Aduh, semuanya bermula karena prasangka buruk dan ketidakpuasan masing-masing." Salah satu dewa pun berkomentar lagi, "Hidup di langit istana bersama mereka, kami merasa sangat tidak aman." Taizun pun menanggapi lagi, oke, aku memahami beban dan kekhawatiranmu. Aku bisa jamin, siapapun yang melanggar hukum surga akan dihukum dan tidak akan diperlakukan dengan ringan. Di sisi lain, aku mohon agar kalian tidak dibutakan oleh kebencian. Suku biru memiliki kekuatan yang hebat, dan bagaimanapun juga mereka adalah bagian dari surga. Nah, semua klan dewa adalah saudara. Walaupun sekarang ada yang tidak beres, itu hanyalah sebagian kecil. Kita hanya perlu bersabar. Kesulitan pada akhirnya pasti akan berlalu. Dan kini masih terlihat gadis kecil tadi saat ini masih mengintip, hingga ia pun kembali lagi turun ke bawah. Lalu kini diperlihatkan seorang wanita dewasa pun bertanya, "Hei, apa kau diam-diam mendengarkan khotbah dari Taizun? Aku tak menyangka, bagus sekali." Gadis kecil pun lalu balas berkata, "Ibu, aku tak mengerti apa yang ibu suka darinya. Dia tua dan jelek. Gaya bicaranya juga sok dan palsu, sangat menjijikkan." Si ibu pun lalu menyahut, kau belum cukup dewasa untuk mengerti. Dia sebenarnya baik hati dan pintar." Gadis kecil pun balas berkata, "Terus, kenapa dia menolak untuk mengakui kita?" Si ibu pun menjawab, "Semua sudah pernah kukatakan kan? Itu karena masalah identitas. Dia adalah salah satu dari tiga leluhur dewa kuno. Dia memikul beban yang berat dan tanggung jawab ganda." Dan kini gadis kecil itu berkata, "Ini adalah alasan yang terlalu berlebihan untuk seorang sampah. Dia membuka dan menutup mulutnya dengan kata-kata kebajikan. Bukankah kejujuran merupakan kebajikan? Dia punya nyali untuk melahirkanku, tapi tidak punya nyali untuk mengakuinya. Dia juga berpesan jangan pernah membeda-bedakan. Ya Tuhan, berapa banyak undang-undang dan peraturan di dunia yang ditujukan untuk masyarakat suku biru? Terakhir kali aku pergi ke taman paling atas, aku diusir. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu menganggap kita tidak layak dan tidak memenuhi syarat sebagai dewa. Dasar, pria palsu sampah." Si ibu pun lalu balas berkata,
Jangan berkata kasar seperti itu. Bagaimanapun juga itu ayahmu. Itu adalah alasan yang terlalu berlebihan. Sinis dan iri terhadap dunia dewa yang sekuler itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menyukainya. Dan tiba-tiba saja, kini datang para prajurit surga yang memanggil. Juru bicara dari utusan itu pun lalu mengatakan kalau keluarga ibu dan gadis itu dicurigai terlibat dalam kerusuhan dan mereka kesini untuk menangkapnya. Jelas hal itu membuat ibu dan anak itu terkejut. Sang ibu pun langsung patuh dan ia akan pergi bersama para prajurit itu. Si gadis pun di situ berkata, "Hei, ibuku selalu patuh pada hukum. Kalian salah." Sang ibu pun sambil akan pergi melirik si gadis dan mengatakan, "Nak, jangan takut. Carilah ayahmu." Sin langsung beralih terlihat si gadis pun berteriak dan memanggil dewa kebajikan dengan tergesa-gesa di saat Taizun saat ini sedang memberikan khutbah. Si gadis pun segera mengadu dan berteriak, "Hei, Raja Kebajikan, para prajurit menangkap ibuku, cepat tolong dia." Jelas hal itu membuat para dewa di situ sangat terkejut dengan adanya anak gadis suku biru yang langsung nyelonong masuk ke aula dewa. Taizun pun di situ dengan tenang menjawab, "Dewa menangani kasus dengan caranya sendiri. Jika ibumu tidak bersalah, pasti akan dibebaskan. Ayo, kembalilah, Nak." Gadis kecil pun langsung menjawab, "Hei, anak katamu, kau berpura-pura tak mengenaliku, ah? Aku putrimu." Taizun pun langsung menjawab, "Brengsek. Hei, anak biru, kenapa kamu berbicara omong kosong di sini? Aku tahu kau masih bocil dan bodoh. Cepat pergi dari sini." Gadis kecil pun jadi kesal dan berteriak, "Hei, apakah kau takut didengar oleh murid-muridmu, ah? Apa kau pura-pura tak ingat? Kau dewa yang mempunyai kebajikan yang luar biasa. Diam-diam menyembunyikan istri dan anaknya di bawah istana surga." Mendengar hal itu, para dewa pun langsung berteriak, "Hei, lancang, kau memfitnah Raja Kebajikan. Ini kejahatan yang luar biasa." Gadis kecil pun menyahut, "Hei, kalian murid sampah bulus tua. Apa kalian tak melihat kelakuan gurumu itu? Dasar bego." Jelas saja hal itu membuat para dewa murid Taizun di situ marah dan akan menangkap gadis kecil itu. Gadis kecil pun langsung menatap tajam dan dawar. Seketika ia pun menyerang dewa yang akan menangkapnya. Taizun pun kini juga sangat marah dan berkata, "Hei, beraninya kau menggunakan kekuatan di depanku." Ia pun langsung memborgol gadis kecil itu. Taizun pun dengan bengisnya langsung menunjuk gadis kecil itu dan berkata, "Pasung dia, biar dia tenang." Gadis kecil pun kini hanya bisa berteriak, "Hei, dewa bulus, selamatkan ibuku. Dia masih menganggapmu." Taizun pun di situ hanya terdiam dengan muka jeleknya yang sinis. Sin beralih 10 tahun kemudian di penjara terbang surgawi. Terlihat gadis kecil pun mulai beranjak dewasa dan kini ia masih meringkuk di penjara surga. Dan tiba-tiba saja Jing Yi pun datang dan berkata, "Putri Ming Ji, bangunlah. Ras biru dengan para dewa telah memutuskan hubungan. Peperangan telah mulai. Kami ingin menyelamatkan semua teman yang di penjara. Mari kita pergi dari istana surgawi dan jalani hidup baru." Tampak wajah Putri Mingji atau Vimala Citra kecil pun sangat pucat dan menggigil. Ia pun lalu mulai berjalan keluar dari penjara itu. Dan yang ternyata kini Vima dan juga Jing Yi pun menjemput ibunya dahulu. Terlihat kini ibu Vima pun hanya duduk terdiam bersandar di situ. Vima pun segera mendekat dan mengajaknya berbicara. Tapi sang ibu pun hanya terdiam saja. Vima pun lanjut berkata, "Dia tidak menyelamatkanmu, tapi sebaliknya dia telah membiarkanmu mati kedinginan di sini, ibu." Jing Yi pun segera mengajak Vima untuk segera pergi dan tidak ada waktu lagi untuk bersedih. Dan kini juga terlihat dewa suku biru pun membebaskan ras biru yang lain di penjara itu. Mereka pun menyuruh semuanya untuk segera kabur dari penjara ini. Sementara di luar, kini terlihat beberapa prajurit pun panik dan berkata, "Ini kerusuhan terbesar suku biru. Mereka semua kabur. Ini masalah buruk. Mereka membantai para dewa. Mereka sangat gila seperti binatang buas." Dan benar saja, saat ini para suku biru Asura dengan brutalnya menyerang para prajurit surgawi. Dan kini peperangan pun sangat membara. Rumah-rumah pun terbakar. Dan kini terlihatlah Tabu pun dengan ganasnya menghajar satu persatu prajurit surga. Di situ ia berteriak, "Dewa, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Ayo sini semuanya, biar kubakar kalian." Jing Yi yang saat ini berdiri di atas Tabu pun berkata, "Tabu, jangan sampai kita terjebak. Bisa-bisa
kita kesulitan untuk kabur bersama semua anggota suku. Tabu pun menjawab, baik. Jingyi pun lanjut berkata, mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Semuanya, ayo kita berjuang. Dan duar, kini terlihat beberapa kapal pun muncul dari samping pulau Istana Surga. Dan itu adalah kapal yang digunakan para suku biru Asura untuk segera pergi dari Istana Surga. Beberapa Asura pun kini jatuh berkelimpangan karena saat ini para prajurit surga melancarkan tembakan panah api yang sangat besar ke kapal-kapal Asura. Di sisi lain, kini terlihat Vimala Citra pun dengan bengisnya membantai beberapa prajurit surga dengan jurus rambut pedangnya. Dan kini Vima pun menatap tajam ke arah Taizun. Taizun pun di situ langsung berkomentar, matamu penuh kebencian dan dendam. Kau seharusnya tidak lahir di dunia ini. Itu semua adalah kesalahanku. Vima pun balas berkata, apakah kau datang ke sini untuk membunuhku, hei pria palsu? Raja Kebajikan pun lantas menjawab, aku tidak akan pernah membunuh makhluk hidup. Apa yang lebih penting dari kehidupan? Aku hanya ingin memberikanmu saran terakhir. Cinta jauh lebih baik daripada kebencian. Vima pun balas berkata, apa yang kamu katakan hanyalah sampah yang kotor. Jika kamu telah selesai bicara, aku akan pergi dari sini. Dan kini Vima pun bercerita, hari itu aku pergi tanpa melihat ke belakang. Dia tidak menghentikanku. Aku tahu kalau dia merasa bersalah. Pemberontakan suku biru dan peperangan antar dewa berlangsung sangat sengit. Aku tidak ingat berapa banyak aku menumbangkan para dewa selama peperangan ini. Peperangan ini menimbulkan banyak korban, sangat banyak. Dan suku biru bahkan lebih banyak lagi, hampir semuanya hancur total. Dan suku biru kini hanya tersisa 99. Mereka adalah yang paling kuat. Mereka akhirnya berhasil lolos dari pengepungan. Orang-orang menyebutnya 99 hantu. Itulah awal dari kebencian. Kebencianku pada Istana Surgawi sangatlah mendalam. Dan setelah aku meninggalkan Istana Surgawi, aku sering merasa sakit kepala. Mungkin karena kebencianku yang terlalu dalam. Dan yang menarik adalah, setiap aku memakan para dewa yang mentah, membuat suasana hatiku menjadi stabil. Jadi aku makan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Aku jadi berpikir, jika suatu hari aku bisa memakanmu, pasti rasanya sangat luar biasa, enak sekali. Dan kini Raja Vimala Citra pun telah membuka jubah hitamnya. Seketika muncul rambut yang hitam panjang yang mengelilinginya. Dan kini Dewa Kebajikan yang sudah berada di hadapan Raja Vima pun berkata, aduh, aku telah mendengar tentang dirimu sebelumnya. Kau memang terlalu kejam. Di antara Raja Asura, kau yang paling brutal. Aku di sini untuk membantumu kembali ke jalur yang benar, ucap Taizun sambil menunjuk sesuatu. Raja Vima pun tampak terkejut dan berkata, apa? Jarimu menunjuk siapa? Taizun pun menjawab, menunjuk kepada murid-muridku. Jelas hal itu langsung mengejutkan Raja Vima. Seketika kini muncul cahaya yang sangat terang dan bersuara, guntur kebajikan. Apa? Ucap Raja Vima. Dan mabar. Raja Vima pun tampak berusaha menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Sialan, ucapnya. Lalu kini muncul seorang dengan kertas mantra yang berkata, Raja Vimala Citra, guru berkata kalau kau adalah raja yang sangat kejam. Dan ternyata itu adalah murid Taizun yang bernama Miosin. Pemuda itu pun lalu berkata, ternyata benar, ini adalah kejahatan yang penuh kebencian kepada dewa, membuatku merasakan takut. Raja Vima yang sangat kesal pun berkata, kau ternyata membawa beberapa murid sampah ya. Kalian semua akan berurusan denganku sekarang. Tapi tiba-tiba saja Raja Vima pun terkejut karena ia tak bisa bergerak. Karena ternyata kini muncul rantai-rantai emas yang menjerat Raja Vima. Dan kini muncul seorang lagi yang juga membawa kertas mantra dan dipenuhi oleh cahaya. Dan itu adalah murid Taizun yang lain. Ia pun langsung mengatakan kalau ia akan bekerja sama untuk menangkap Raja Vima. Raja Vima yang saat ini tak bisa bergerak pun mengumpat, kalian sampah yang dilatih oleh pria anjing. Dan kini datang seorang lagi yang berkata, Raja Vimala Citra memang sangat kasar, itu membuatku muak. Yang ternyata ini adalah seorang gadis yang juga murid Taizun lagi. Dan ia lanjut berkata, guru mengatakan kalau Anda adalah seorang dewa yang tersesat. Benar-benar mengejutkanku. Taizun pun di situ lalu berkata, benar sekali, jadi kita harus mengambil pelajaran.
Jika dewa telah kehilangan kebajikan, maka tidak akan ada bedanya dengan binatang. Para murid Taizun pun lanjut berkata, ajaran guru akan selalu kami ingat. Demi kebaikan dunia, kau akan kutangkap. Seketika kini awan pun langsung menjadi gelap dan berputar-putar. Raja Vima pun kini menjadi panik. Dan tiba-tiba saja kini muncul sesuatu yang jatuh dari langit. Segel kebajikan. Dan beleng. Segel tembok yang sangat besar itu pun langsung menghantam Raja Vima dengan sangat keras dan menggetarkan tanah. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.